Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Jeffrey Nurdiansa dari Bogor Channel. Gue balik lagi dan gue bakal sharing sama teman-teman mengenai pergabusan duniawi kembali, oke? Okay? Jadi gue bakal sharing-sharing sama teman-teman untuk Canamaru Yellow Sentarum yang beberapa bulan lalu alhamdulillah dapat podium walaupun angkanya masih di angka 5. Tapi gue cukup senang karena itu salah satu kan progresan yang gue rawat dari nol, teman-teman, oke? Okay? Jadi gue bakal sharing mengenai si Canamaru juara karena memang ada beberapa teman-teman gue juga yang pengen tahu sih lu ngerawatnya gimana sih untuk Cana bisa kecil kayak gitu. Jadi gue pengen sharing-sharing aja sama teman-teman semua. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support gue. Bantu like, comment, subscribe. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi gue informasiin sama teman-teman bakal ada kontes Cana di tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus 2022 dan itu akan diselenggarakan di Riser dan di Cibinong. Untuk lengkapnya gua update di Instagram gua bogor_cana. Ikan apa aja yang bisa teman-teman ikuti untuk di kontes kali ini, oke? Okay? Itu aja informasinya. Langsung aja kita pantau videonya. Check it out. Oke, kita update ikan ini Maru Canamaru Progress, size kurang lebih di 17 cm. Yang beberapa waktu lalu ini dapat juara angka 5, masih angka gede, tapi ya lumayan lah. Udah ada bakat-bakat prestasi, oke. Okay? Jadi gue mau sedikit share aja sama teman-teman. Untuk perawatan dia atau settingan tangki dia yang gua terapin di tempat gua, oke. Jadi untuk ikan sendiri ini kita pantau dulu kondisinya masih sehat ya teman-teman. Ini gua kasih nama si Raisa. Ikan masih sehat, lincah, aman gitu. Nah, ini untuk kondisi tangkinya kayak gini Raisa. Jadi gue setting tangki polos dan ini gue kasih pasir hitam ya teman-teman. Ini tangki sebelahan sama ikan yang gue progress juga. Jadi gue sekat ini tangki 60, gue sekat 2 jadi 30-30 karena ikan masih di size 17 cm kayak gitu. Nah, ini untuk air pun gue pakai air bening, belum gue kasih ketapang karena gue memang masih fokusin nih ikan buat naik bunganya kayak gitu. Jadi gue pengen maksimalin ikan ini bunganya banyak. Untuk saat ini udah lumayan tapi gue masih belum puas sama bunganya karena nanti kalau memang ini ikan main atau turun kontes lagi pesaingnya pasti untuk bunga dan lainnya itu pasti bagus-bagus. Jadi kita di sini harus maksimalin juga ikannya gimana caranya biar dapat poin full ketika nanti kita main di kontes kayak gitu. Nah, ini kondisi Raisa saat ini. Teman-teman yang mau lihat percabungannya atau bunga, kalau di progresnya di sini kayak gini udah disebut bunga ya. Gitu. Nih gue kasih lihat. Ini untuk ikan siripnya udah hitam lumayan. Untuk bar juga tegas. Warna udah mulai naik. Tapi gue belum gue kondisiin buat warnanya. Ini untuk percabungannya. Untuk bar ini sih udah lumayan bagus karena tiap barnya itu udah ada bunganya juga. Nah, gua ada PR untuk di ikan ini di bar belakang. Biasanya bar belakang itu paling gampang buat numbuhin cabung atau bunga. Justru si Raisa ini di bar belakangnya itu ada yang di bar kanan ini belum ada bunganya tuh atau belum ada cabungannya. Nah, itu PR gua juga karena untuk di bagian depan
sampai bagian 2 nih ke belakang, itu untuk percabungan atau bunganya udah lumayan cukup sih menurut gua, tapi gua pengen banyakin lagi, mudah-mudahan bisa maksimal keluarnya ya teman-teman. Nah, ini kondisinya kan sehat. Jadi ini kan masih size di 17 cm. Kemarin gua ukur kering kembali. Nah, untuk pakan ini gua juga tiap hari, tapi pola makannya diatur. Ini coba gua kasih makan sekalian ya. Ini gua kasih maggot. Nah, gua kasih makan maggot. Dia doyan. Biasanya gua kasih maggot ini di 2 sampai 3 biji aja untuk maggotnya, karena untuk size kan juga perlu gue pertahanin, karena kalau udah naik size 20 up ini spek kayak gini agak berat untuk main, makanya ini gue pertahankan ikan berada di size untuk progress ya teman-teman, karena memang niatan gue atau rencana gue ikan-ikan yang nantinya mungkin bisa gue mainin itu masih di kelas progress, karena selain lawannya juga mungkin masih bisa kekejar sama progressan kita sendiri, kita pada saat fish in itu gak terlalu ribet ya untuk packing ikan size kecil. Gue kasih maggot satu lagi. Nah, jadi untuk maggot ini gue kasih tiap hari, paling porsinya 2 atau 3 biji aja, disesuaikan aja, jadi ikan gak terlalu kurus, gak terlalu gemuk juga. Oke, nah ini untuk perawatan si es maru ini simple, gue gak terlalu yang aneh-aneh. Jadi untuk matahari pun ini masih sama, karena di posisi yang sama, ini dari siang ke sore ya. Untuk paginya dia nggak kena gitu. Jadi untuk sore siang itu lumayan masuk ke tangki ini. Jadi untuk mataharinya bisa dibilang cukup lah buat ikan. Nah ini teman-teman bisa lihat ya untuk kondisi ikannya. Sejauh ini sih ikan masih cukup bagus. Dari segi kualitas nggak ada yang turun. Jadi masih cukup stabil, untuk mental pun masih aman. Ini karena di sebelahnya aja ada ikan, jadi terlalu sat-sat. Tapi kalau udah nanti gue masukin ke akuarium dalam, biasanya untuk mentalnya dia lebih sat-sat daripada ini. Oke, nah ini ikan updatean kali ini si Raisa. Nanti kita coba kontesin lagi, entah kontes yang mana. Yang jelas gue masih pengen progress lagi dia. Jadi gue maksimalin dulu untuk progresnya. Nanti sekiranya gue udah benar-benar sereg atau pede sama ikannya, insya Allah bakal gue mainin atau kita daftarin kontes pelan-pelan. Oke, okay? Itu aja update-an dari gue atau sharing-sharing dari gue. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you. Itu dia informasi dari gua, sharing-sharing dari gua. Semoga ada sedikit manfaat buat teman-teman, atau mungkin ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari video ini gua. Dan selalu terima kasih banyak buat teman-teman gua yang selalu support Bogor sana sampai hari ini. Yang belum subscribe, ayo bantu subscribe, bantu share ke teman-temannya. Jadi biar teman-teman tahu juga kalau channel itu ikan yang cukup bagus buat kita pelihara di rumah. Dan juga untuk pesan gue, selalu rawat ikannya. Kalau kotor, kuras nih, jangan kayak gue nih. Pokoknya gue habis konten ini mau nguras, buruset, Jeko galak juga nih. Ini hati-hati nih, Jeko gigitnya bahaya. Jadi itu aja untuk update dari gue. Terima kasih banyak. See you next time, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.